ada kesempatan kami menunggu di tengah kesibukan Pak Ustadz. Kami tahu semua dan kami mengerti bahwa Pak Ustadz sudah mewakafkan dirinya buat umat kita ini, maka berangkat kemana-mana. Kita tahu persis beliau adalah dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tapi, hari kami menghimbau buat semua lapisan masyarakat bahwa orang Melayu di tanah Melayu ini tetap membela yang namanya Ustaz Abdul Somad, dan kita sama-sama mari menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jangan selalu membalik atau memutarkan balikkan fakta. Dan kami atas nama Lembaga Adat Melayu mengucapkan salam hormat buat Tuan Raja yang di Bali. Siapa nama Pak Cokro? Tuan Raja Cokro Cokordo beserta dengan semua masyarakat adatnya yang ada di Bali dan umat Islam yang ada di Bali. Terima kasih atas pengawalannya selama ini terhadap Dr. Tuan Raja Dr. Ida Cokordo, Pengecutan ke-11 Sarjana Hukum. Kami atas nama orang Melayu, Lembaga Adat Melayu Riau, mengucapkan salut dan bangga kepada Tuan Raja yang telah memberikan perlindungan kepada anak kemanakan kami, tokoh kami selama berada di tanah Bali. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ustaz Somad, Ustaz Somad, gimana namanya? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya ringkas pada 5 poin biar lebih fokus. Pertama, dalam hal ini kita mesti seperti kata orang Melayu menarik rambut dalam tepung. Rambut ditarik, tepung tak rusak. Jangan karena nilai setitik rusak susu sebelah. Jadi ada komunitas Hindu yang sudah hidup lama bersama umat Islam lebih kurang 800 tahun. Dan ini dari mulai kerajaan dulu sampailah menyatu kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak pernah rusak. Bahwa ada kelas-kelas sedikit, bak kata pepatah orang Melayu, jangankan sedangkan telur ayam disangka lagi bersentuh, apalagi hati manusia. Tapi secara utuh mereka baik. Sampai hari ini ada satu daerah Ubud, kebetulan Allah pertemukan saya dengan pemilik TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Tapi di situ ada Taman Pendidikan Al-Quran yang sebagian tempatnya disediakan oleh orang Hindu Bali. Nah, jadi saya tidak ingin tadi dapat kabar bahwa pagi ini kuil vihara yang ada di dekat airport katanya tutup gara-gara takut kita sweeping. Itu bukan ciri orang lain. Yeah. Kita tidak pernah menghancurkan itu, berarti sama dengan menghancurkan budaya kita. Itu Pemda yang membangun itu sebagai wujud bahwa orang Melayu cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Allah Akbar. Cinta kepada kebinekaan. Ini yang pertama sejarah sebelum jadi NKRI bahwa kita sudah dekat dengan komunitas Hindu Bali. Yang kedua, bahwa saya diminta untuk berikrar. Dari awal saya tidak mau berikrar. Bukan berarti saya tidak cinta pada NKRI. Saya tidak perlu berikrar di depan orang yang tidak punya legalitas. Apa legalitas mereka? Otoritas dia untuk memaksa saya harus berikrar di depan dia apa? Bicara masalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Masih ada viral rekamannya. Alhamdulillah masih bisa dicari sampai hari ini. Di kampung suku Talang Mamak sana. 7 jam naik sampan dari Indragiri Hulu, kami menyanyikan lagu mengibarkan bendera. Masalah mencium bendera itu Sultan Raja sekarang Malik Salman bin Abdul Aziz mencium bendera. Tidak ada masalah dengan keyakinan saya. Saya tidak mau didikte di depan orang-orang preman yang preman nasi bungkus nih. Itu yang saya tidak mau. Maka ke depan saya mau menyatakan bahwa pemerintah harus menjaga ulama. Kalau tidak, umat akan mengamuk. Yang kedua, yang ketiga, bahwa saya datang diundang sebagai ulama yang ingin didengar fatwanya, yang ingin didengar kata-kata hikmahnya. Saya bukan perampok.
saya bukan pimpinan partai, saya adalah seorang muslim yang mau menjenguk saudara saya sesama muslim. Dan kalau kita masih merasa masih satu negara kesatuan Republik Indonesia, maka tidak ada batasan. Sedangkan ke Malaysia saya ceramah, diberi saya tauliah, seminggu saya bebas keliling dari mulai Ipoh, Malaka, itu pemerintah Malaysia. Berapa banyak orang datang ke masjid saat saya ceramah di Masjid Putrajaya, tempat kerajaan saya berceramah. Oleh sebab itu maka ini pukulan berat bagi bangsa kita sendiri. Mengapa di negeri kita sendiri begini? Hanya oleh sebab itu, jangan sampai kulah sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab ini merusak semuanya. Kepada ke dalam sesama muslim kita menjadi saling mencurigai, dan keluarnya pula umat Islam dengan Hindu Bali menjadi bermasalah. Tapi dengan datangnya raja yang ke-11 tadi malam, sepanjang sejarah mereka mengatakan belum pernah mau raja datang tabligh akbar untuk menunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada masalah antara kita, bahwa tuduhan itu hanyalah tuduhan sekelompok segelintir orang. Yang keempat, saya pribadi mengambil hikmah kepada diri saya, rupanya begitulah perjuangan dakwah. Tidak ada gigi yang patah, tidak ada darah yang tumpah, tak ada kaki yang luka mengeluarkan darah. Hanya sekedar tekanan-tekanan, ucapan-ucapan. Ini orang kepalanya mesti dicuci. Ini orang seperti PKI. Ini orang bangsat. Hanya kata-kata itu. Tapi bagi kita orang Melayu yang biasa mendengar kata-kata lembut, kata-kata itu luar biasa bagi orang kita. Maka oleh sebab itu viral saat itu juga video-video itu. Itu cara Allah untuk menunjukkan kebrutalan mereka. Yang katanya cinta NKRI, yang katanya kebersamaan, yang katanya kebinekaan, omong kosong. Allah mau tunjukkan ini yang namanya kebinekaan. Mencabut pisau di depan hotel. Memang kita tak punya pisau di Riau ini. Allah kalau bicara tentang masalah pisau, tapi kita kan mau menjaga keutuhan, kebersamaan. Yang kelima, yang terakhir, dengan adanya ini saya ambil hikmah. Terakhir tadi sebelum berangkat di airport dan pasar, saya pesankan antar komunitas muslim buatlah aliansi muslim Bali. Jangan lagi lihat NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Al-Wasliyah. Kan Al-Wasliyah ada juga di sana. Jangan lagi lihat FPI apapun, semuanya sama. Ashadu an la ilaha illallah. Apa yang terjadi pada diri saya, sudahlah. Biarlah itu berlalu. Di masa akan datang, saya tidak mau ada lagi ustaz mengalami hal yang sama. Andai mesti duduk bersama, duduklah secara jantan dengan kepala mendongak. Kalau 20 dari mereka, 20 juga dari kita. Jangan seperti yang saya alami. Mereka seenaknya berkata-kata depan saya. Cukup saya sendiri yang mengalami itu. Lalu kemudian antar eksteren sesama Hindu. Di sana pula sudah ada yang namanya komunitas Muslim Hindu Bali. Jadi ada hubungan semacam paguyuban. Ini akan terus dijaga agar kalau sop kita rapat, maka insya Allah filosofi sholat. Kalau sop rapat, sadul olal, setan tak akan ada. Begitu juga pelajaran buat kita semua di sini. Ada komunitas muslim enteren kita, dan ada pula eksteren. Di Riau juga kita ada sahabat-sahabat sebangsa setanah air dari kalangan Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Mudah-mudahan kita sebagai bangsa yang besar mengambil pelajaran dari yang sudah saya alami ini. Terima kasih, mohon maaf. Akhirnya hanya Allah saja yang dapat membalas budi baik untuk puan-puan, tuan-tuan yang hadir pada kesempatan ini. Di tengah kesibukan, hari libur, penuh aktivitas, masih sempat bila khusus Lembaga Adat Melayu Riau, kemudian saudara-saudara dari Front Pembela Islam, yang khusus kanda abang kita semua, mudah-mudahan ini menjadi catatan amal soleh insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.